Allah yang perkasa, Bapa yang kekal kerajaan-Mu, Tuhan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan-Nya. Dan memiliki orang kenalan yang tidak lagi mengenal dia sebagai keluarga, sebagai anak, dan rela memikul salib ini dalam sepersiap sendiri untuk merayakan Natal ini. Spontan, apakah tidak terlupa untuk membeli salib yang baru? Dia menjawab, dalam keluarga kami tidak punya tradisi membeli untuk menghiasi karena Natal yang ada di rumah mereka. Itu saja dengan tentengan atas yang besar-besar. Kalau kita lupa besar-besar perolahannya, kita hampir tidak bisa masuk karena banyak orang keluar masuk dengan tentengan yang besar-besar. Jadi kita lakukan sejarah. Ada juga yang akan merayakan Natal dengan hingar-bingar bunyi petasan. Bahkan beberapa hari sebelum hari raya orang sudah mulai membunyikan petasan. Dari siang di sekitar sungai sampai tidur. Namun keseruan itu ternyata akhirnya mengubah orang dalam kekerasan. Allah akhirnya membuka babak baru yang dibalik oleh Allah sendiri.
hari iman kita berjumpa yang terakhir. Pada dia membuka diri ke dalam misteri kesalahan bumi ini, sambil merasakan kita ini sejenak, sambil kita memeriksa bagi kita, agar doa dan persembahan hati kita pagi ini, dikubayar dan berkenan di hadapan kita. Amin. Silakan semua berjalan.